Yang tadi kita saksikan sama-sama adalah deretan jumlah perpu yang dikeluarkan tiap presiden di negeri ini. Tidak ada satu pun tuh yang dimaksudkan karena perpu. Mari kita kembali diskusi. Profesor Emil Salim, Anda diundang presiden hmm. untuk memberikan masukan. Ya. Apa yang Anda tangkap, baik dari pernyataan yang tersurat maupun tersirat oleh presiden tentang Pertama, situasi ya. ini? Ya. Pertama, beliau menghadapi fakta bahwa ada RUU tentang KPK. Hmm kami berpendapat keliru isi dari RUU KPK yang intinya melemahkan KPK. Tidak ada instansi dari pemerintah sejak proklamasi yang berhasil seperti KPK. Ketua Mahkamah Konstitusi ditangkap, Ketua DPD, Dewan Perwakilan Daerah, DPR, Ketua Partai, macam-macam. Itu dilakukan oleh KPK terhadap Oknum-oknum partai politik yang hanya KPK berani berbuat. Karena itu, setiap usaha memperlemah KPK, kami anggap melawan garis kebijakan presiden yang ingin membangun pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Jadi, persoalannya adalah isi dari Perpu melemahkan KPK. Isi dari undang-undang? Eh, revisi? revisi eh, kebunan, ya. Itu yang kita tentang. Hmm. Kalau KPK berhasil sehingga memberantas korupsi, mengapa diperlemah? Mengapa diangkat Dewan Penasehat? Mengapa? <tuk> Oke. Okay. Presiden menangkap, pres ketika berbicara Presiden menangkap kekhawatiran oh, beliau, itu? Dia menangkap, jadi beliau, men langsung beliau berkata, <tuk> Soal saya adalah semua partai mendukung RUU KPK itu. Jadi saya menangkap beliau itu berdiri sendiri. Partai pendukung beliau yang memilih beliau omong kosong, tidak ada mendukung KPK. <tik> kalau betul. Kalau betul, partai pendukung Presiden Jokowi ingin membantu supaya Jokowi berhasil. Kenapa menyetujui RUU yang memperlembah KPK, sedangkan KPK terbukti berhasil memberantas. Oke. Okay, okay. Saya, saya dalam, jawab ya. Sebentar, ya, Prof, ya. Dalam Prof. Dalam konteks uh, kemudian sekarang saya ingat saya pernah membaca ada pernyataan Pak Jokowi yang bilang saya kan tidak punya fraksi di DPR. Konteksnya apa ketika menyampaikan itu? Apakah memang itu pengakuan bahwa sedang dikeroyok DPR? Implisit berkata semua partai mendukung RUU. KPK itu beliau sendiri berdiri sendiri mana partai-partai yang sok membantu beliau? Sok. Ya. <tuk> ya. ya. Terima kasih, Prof. Yang pertama nana sebelum sampai ke Prof saya harus luruskan dulu ya bahwa tidak ada partai politik khususnya kami Nasdem ya yang menolak Perpu. Ya, sabar dulu, sabar dulu, satu-satu. Satu-satu, Prof. Satu, yang menolak perpu. Kami tahu, ya, perpu konstitusional. Kami tahu legislative review konstitusional, kami tahu judicial review konstitusional. Tiga-tiganya konstitusional, ya. Kalau presiden yang punya kewenangan menggunakan perpu, silakan tulisan presiden. Nanti proses politiknya ada di DPR. Kalau tanya sama kami, ya, kewenangan pembuat undang-undang itu ada dua. Yang satu legislatif review normalnya, yang satu melalui per, nah, yang ketiga melalui civil society, ada jalur ya judicial review. Silakan juga nanti MK itu final dan mengikat. Oke, okay. ya, itu itu yang pertama. Kami dari awal sudah menyampaikan itu kewenangan presiden. Namun kalau ditanya pada kami, ya pilihannya mana kalau presiden tanya nih, ya bilang presiden, masyarakat itu ada dua pendapatnya. Yang satu menolak revisi undang-undang KPK, ada juga yang mendukung undang-undang KPK. Kalau untuk itu agar final dan mengikat, silakan tempuh jalur judicial review yang juga sudah ditempuh oleh masyarakat. Silakan. Nah terkait yang disampaikan oleh, sebelum, sebelum ke sana, Bang Joni. Jadi Anda mau menegaskan kalau malam ini setelah nonton mata najwa, presiden, presiden tanda, tangan pesan, tanda tangan perpu. Ya silakan proses Nasdem politik lanjutan. Ya. Nanti nah, ada isi perpu apa? Kita lihat isinya apa. Yang bisa diterima secara politik, silakan itu bisa, tetapi bisa tetapi kita belum politik. tahu apa yang akan diisi atau dimuat di dalam Perpu saat ini. Kewenangan itu ada pada presiden, itu, itu bukan ya, itu satu. Saya mau jawab profesor secara langsung, ya. Tadi disampaikan bohong, tidak. Prof, kami berdiskusi dengan presiden, kami tidak inginkan presiden salah juga. Tapi tidak kami inginkan, kami mendukung presiden melakukan dengan benar-benar. Ingat, Prof ya, hmm. pembuat undang-undang bukan cuma DPR. Undang-undang tidak mungkin disahkan menjadi undang-undang apabila dikerjakan sendiri oleh An DPR. Anda itu mau... penyesatan publik Baik, kalau itu jadi, dilakukan. Sebentar, Karena undang-undang hanya masa. bisa dikerjakan bersama-sama. Ya DPR dan publik dan melalui mekanisme yang panjang termasuk partisipasi. Publik. Jadi ketika Pak Jokowi mengatakan ya. ia merasa sendiri tidak didukung partai politik itu apa yang anda tangkap? Saya dari tanyakan itu? pada Pak Jokowi konteksnya apa? Saya tidak tahu. Tetapi ya. saya mau meluruskan bahwa bukan sendirian DPR. Secara konstitusi tidak mungkin DPR bisa buat undang-undang sendiri. Presiden bisa menerbitkan Perpu. Saya jauh disetujui tindak lanjutnya oleh DPR. Jadi, Kalau tidak, DPR bisa menolaknya. Okay, Prof. Jadi, jangan salah arahnya. Jangan salah arahnya. <tuk> Saudara keliru yang dikatakan oleh presiden, semua partai mendukung RUU KPK. Tadi. Betul, kami dukung karena tadi dia nah. menjadi undang-undang, tapi tidak berarti pemerintah tidak setuju. Itu, Profesor. Nah. itu yang saya katakan. Ya, tetapi itu yang saya katakan, beliau jadi... Partai yang mendukung saya, pemerintah ikut mendukung RUU yang saya ada Betul itu, karena undang-undang disahkan, itu nah, tidak ada yang itu, salah dengan nah, itu. Karena itu beliau tidak mau mensahkan dulu dan mencari jalan keluar. Nah, untuk kalau itu. Kalau mencari jalan lain lagi, Prof. Okay. Tadi kita bilang ada tiga jalurnya. Kalau Presiden, dia bilang tadi, saya akan kalkulasi, okay. saya akan periksa. Kalau itu keputusannya, keputusan Presiden, kami perusahaan Baik. Presiden. Baik. Kami dukung itu, Prof. Tapi ya. ya. saat, ini ya. Baik. saat ini belum dilakukan. Saat ini belum dilakukan oleh Presiden. Baik, silakan Baik. Ya. Soal revisi undang-undang KPK, beliau sudah menjelaskan isinya bermasalah. Ya. Siapa yang salah dalam hal ini? Segerombolan partai politik yang 10 itu. Ya. Dan Presiden yang menyetujui rencana itu sehingga jadi undang-undang semuanya hilaf ya presiden melihat itu hilaf kenapa publik Hil menolak sebentar, apakah cocok hilaf hilaf itu seolah-olah tidak berdaya ya. tanpa sengaja ini kan kesengajaan ya, ini disengaja lalu kemudian mereka baru sadar ternyata ditolak bahkan ada korban nyawa lalu presiden mungkin saja sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan merenung langkah-langkah dia yang sudah salah itu nah selama ini kan sepuluhnya mendukung Ternyata salah di mata publik. Presiden mau berdiri di mana: mendukung, ikut mendukung yang 10 partai, atau kemudian mendukung korban, atau publik yang menolak ini? Oke, okay, Bang Ferry, nah, tapi saya ya. ingin tanya, beralasan tidak kekhawatiran presiden? Kalau kita tadi menangkap presiden sangat, khawatir, tidak sangat, akan didukung oleh fraksi dan partai. Beralasan. beralasan sangat beralasan karena apa? Hal ihwal kegentingan memaksa itu kan ada tiga hal: undang-undang, uh, you know, satu pertama uh. keadaan sosial di masyarakat uh. yang membutuhkan. Apa? solusi cepat. Kedua, ya. ada kondisi kekosongan hukum ya, yang mana? atau ada hukum yang kosong <laughs> yang ya. Okay. Tunggu sabar. Okay. Biar Anda mengerti juga. Ada kekosongan ya, <laughs> ada kekosongan ya, gitu. ya, hukum atau ada hukum nah, tetapi tidak, tidak menyelesaikan masalah. Oke, okay, kita dengarkan. Ketiga, dulu. kemudian perpu itu oh. bisa dilahirkan karena proses Legislasi biasa itu memakan uh. waktu yang panjang. Oke. Okay. Itu yang tidak dijelaskan oleh Saudara Arteria Dahlan ya. okay. di dalam. Ya. Oke, okay, saya kasih kesempatan Belum menanggapi. Selesai. Bergantian. Kalau dua-duanya berbicara, tidak ada yang bisa Belum mendengarkan selesai. Ya, karena dia fungsinya memang mengacaukan suasana saja. Wow. jadi

Perpu soal KPK ketika Abraham Samad dan BW jadi tersangka, perpu informasi pajak, perpu kebiri, perpu ormas, semuanya tidak pernah memakan korban dan diterbitkan perpu. Hari ini ada korban, wujur, apa salahnya Presiden? Ini ahli apa-apa Oke, okay, kita dengarkan. Silahkan Bang ya, Atheria ditambahin. Uh, Prof, yang saya ingin katakan itu pelemahannya di mana ya? Berhasil dan tidak berhasilnya KPK, Prof. Yang tahu kami, kenapa begitu, Prof? Begitu, 2015, dia dikepilih, ah, dia buat grand design, dia buat roadmap. Isinya janji-janji apa yang harus dia kerjakan. Publik ini nggak tahu, publik ini terhipnotis dengan OTT-OTT. Ya, seolah-olah itu hebat, padahal janji-janjinya KPK itu banyak sekali di hadapan DPR yang sama sekali kita katakan. 10% persen pun belum tercapai hingga saat ini. Ini pertama, ya, Profesor. Apa semua ketua partai yang masuk penjara? Yeah. Apa itu tidak bukti keberhasilan KPK? Ya, itu sebagian kecil, yeah. Inilah, okay. Dengan segala hormat, saya sama Profesor, Profesor bacalah, ya, tugas fungsi kewenangan KPK tidak hanya melakukan penindakan. Tapi Bagaimana hukum pencegahannya? Hukum telah Bagaimana penindakannya? Bagaimana juga supervisi, monitoring, dan koordinasi ini kan tidak dikerjakan, Prof. Itu yang pertama, Prof. Tolong jangan dibantah dulu, Prof. Oke, okay, kita dengarkan dulu. Kemudian Prof. yang kedua, Prof. Ya, saya ingin katakan, kenapa kami misalnya buat Dewan Pengawas? Saya ingin sampaikan nih, ya, Prof. Biar Prof juga jelas, Prof. Kita bicara hukum sama ahli hukum, bicara hukum pidana korupsi sama ahli pidana korupsi. Bukan saya mendiskreditkan, Prof. Saya kan katakan begini biar nggak ada yang kayak begini, Prof. berita acara sita rampas, ya emas batangan diambil seolah-olah title KPK, ya kemudian uang dirampas, tapi ternyata nggak masuk ke kas negara. ini gunanya dewan pengawas, itu ada buktinya, diri sini, ini buktinya, ya kemana uang itu, ya oh, ini Anda an menunjukkan bukti, ana... ya. Anda, Anda ya. nunjuk ke siapa, Anda menunjukkan bukti, ini sini, sini, sini. Oh, nggak, diri Sebentar-sebentar, saya yang ya. berhak memanggil orang mas untuk nah, naik ke panggung saya. Ya. Tunggu dulu di situ Bapak, saya akan Aslihat cek dulu ini. Anda siapa. Ini karena tidak bisa sembarangan orang masuk kemudian saya akan cek ya. Anda siapa. Silahkan dilanjutkan. Bicara di KPK Gadungan, ternyata pada saat pemeriksaan itu Prof, semua orang dipanggilin. Kamu mau dipanggil apa enggak dipanggil? Kalau enggak dipanggil, kamu serahin nih harta-harta kamu. Ya, Tiba-tiba begitu ketahuan dan ketangkap, dibilang itu KPK Gadungan. Padahal bukan KPK Gadungan. Namanya mau saya sebutin ada semua. Sebutin Ini Prof. Aja. Ya. Nah, Prof orang Sumatera Barat saya buktikan lagi. Ini ada kasus 6 triliun. Ya. Dana bencana. Kemudian juga masalah koni. Ya Prof ya. Kemudian masalah pasar. Ya. Enggak pernah diangkat. Kenapa? Dicek lagi apakah ada serimbah serah terima penyerahan kebun sawit. Ya, motor-motor besar. Siapa yang menerimanya tanyakan sama beliau. Oke, okay. ya. ingin boleh. saya katakan, inilah yang ingin kita coba: kita hargai ya. capaian, capaian KPK. Baik. Prof, Baik, Tapi kita bicaranya. tidak boleh menutup mata kalau memang so. harus ada pembenahan terkait dengan KPK. Sa ya, saya tahu nggak, kan, Prof, begini, siapa pelakunya? Begini, Bung, di dalam aturan undang-undang KPK ha -ha. ada kewajiban menyampaikan laporan. Enggak pernah dikerjakan prof-prof tiap tahu tahun dia menyampaikan laporan. Prof? Prof? prof saya saya di DPR, Mbak, Prof. Enggak boleh begitu, Prof. Saya di DPR Mbak. saya yang tahu, Prof. Oke. Okay. Oke. Okay. Prof sesat. Ba Mbak Nana. Ini namanya sesat. Alasan okay. menariknya kan begini. KPK butuh data. Sesat, Prof. kita dengarkan, bro. kita Sehingga dengarkan. Sehingga kemudian uh, karena kerja KPK bermasalah itu disebabkan Bukan kamu tahu apa lagi? Bentar, okay. kita dengarkan. Ya? Ini bukan di DPR, jadi, di sini semua jadi, orang menghargai pembicaraan. Jadi, kamu tahu jadi, sebentar, ya, bung entar, arteria, ya. sebentar. KPK kinerja bermasalah Kering banyak. Bung arteria, penyesatan. sebentar. Saya tidak mau ada ruang untuk penyesatan, itu saja. Ketika ya. tadi Anda berbicara, ya. semua orang mendengarkan. Kalimatnya juga gerombolan anggota DPR. Kamu siapa? Saya katakan begitu. Saya. Betapa terhormatnya kamu. Indonesia. Sebentar. Ya. Jangan bicara Ya. Kamu ikut pemilu dulu. Saya ikut pemilu dulu. Kalau kamu ikut pemilu, kamu dipilih, kamu wakil rakyat Indonesia. juga. Oke. Jangan ya. bicara wakil rakyat kamu. Jadi Mbak Nana, ya, alasannya KPK Bapak bermasalah kinerjanya. Oleh karena Sopan itu sedikit. butuh dewan pengawas. Emang hmm. DPR benar kinerjanya? Kenapa tidak ada dewan pengawasnya? Setiap tahun, setiap, bener -bener. setiap Wah, tahun, bener -bener. prolegnas tidak pernah terpenuhi. Ini ahli tata negara nggak pernah Tidak jarang. pernah 10% pun prolegnas terpenuhi. Ahli tata tertenuhi. negara apa kamu? Tetapi tidak pernah KPK itu diawasi dan tidak pernah ada rencana pembubaran. Oke. Okay. Kita mendukung KPK karena sederhana. Karena KPK selalu ingin dimatikan oleh para politisi dan kita yakin KPK sudah di jalur yang benar. Uhuh. Karena apa? Sederhana. Oke. Okay. Sejarah menyatakan begitu. Oke, okay. kita akan kembali setelah pariwara. tetap di mata Najwa, kami kembali sesaat lagi.